jika, apa, kalau dan maka. Puisi ini dibacakan oleh Yasin Saleh ya, di pameran Gemah Hati Satu, dan saya tak sempat nak bacanya sehingga ke hari ini. Dan terima kasih kepada panel yang sentiasa memberikan ruang kepada saya untuk bicara, menyuarakan isi hati saya. Jika angin dapat kulihat, maka ribut lagilah dahsyat. Jika aku di dalam pelangi, tentu aku tak putus nyanyi. Jika cahaya dapat ku pegang, apa ukuran untuk ku timbang? Jika aku terapung di angkasa, apa ada di cakrawala? Kalau ada di perut bumi, maka tentunya banyak misteri. Apa ada di dasar lautan? Apa ada di kutub utara? Apa ada di kutub selatan? Tak pandai buat kira-kira, sesat aku dalam perjalanan. Apa ada di Gunung Kinabalu, tempat angin di bawah bayu? Apa ada di Gunung Tahan, titi wangsa sepanjang banjaran? Menduga banyak akal fikiran, maka boleh ku buat rakaman, banyak bahan ku buat lukisan. Apa itu hutan rimba? Jika berada di hutan Borneo, apa ada di hutan Amazon? Apa ada pada pohon? Apa ada di dalam daun? Kalau berada di puncak Everest, renunglah banjaran Himalaya. Besar sungguh ciptaannya, indahnya alam maya. Kalau berada di padang pasir, luas sayup gurun Sahara, sepanjang langkah kembara musafir, sepanjang jalan mulut berzikir, banyak perkara tak terfikir. Jika berada di puncak piramid, nak tahu apa di dalamnya? Sejarah rahsia masa silam, misteri binaan banyak pertanyaan, jadi lambang sepanjang zaman. Kalau aku berada di Agra, sungguh indahnya Taj Mahal. Kisah kasih, cinta dan sayang, tinggalan cerita menjadi bualan, sehingga kini disebut orang. Kalau berada di Jabal Rahmah, tempat bertemu Adam dan Hawa, nabi pertama penzuriat umat, zuriat umat hingga kiamat. Kalau minum air zam-zam, air suci tiada bandingan. Kurniaan Allah pada insan sentiasa ada sejak silam untuk umat bernama Islam. Tempat apa Muhammad bersendiri, berzikir, berdoa, bertahmid sekali, mendaki bukit hari ke hari, 6 bulan kembali dan pergi, turun Jibrail di suatu hari membawa wahyu dari Ilahi. Wahyu pertama disebut Iqra. Kejadian berlaku di Gua Hira. Apa itu perang Badar? Perang menjadi kebanggaan Islam.
apa pula perang Hudud? Sahabat sangka menang perang, turun bukit kutip rampasan, rupanya musuh masih di belakang. Perang berakhir dengan kekalahan. Apa itu Masjid Nabawi kalau aku di Madinah? Kalau aku di Mekah, siapa aku di Ka'bah? Al-Quran wasilah nur, Al-Quran wasilah alam, Al-Quran wasilah iman, Ka'bah kiblat perasaan, Ka'bah kiblat tujuan, Ka'bah kiblat kesatuan. Muhammad penyuluh jalan, Muhammad pemimpin insan, Muhammad kekasih Tuhan. Ya Allah, Engkau pembuat keputusan, Engkau penentu jawaban, Engkau pemerintah alam. Pada Engkau aku pasrah, pada Engkau aku sembah, pada Engkau aku rebah. Jika usia tak lagi subur, mata pula semakin kabur, tentu kulit juga kendur, luar uzur, dalam uzur. Jika nanti aku terbujur, apa ada di dalam kubur? Ya Allah, aku banyak kesilapan, aku banyak kemuskilan, aku banyak pertanyaan, aku banyak persoalan. Aku mencari jawaban, aku mencari jalan. Tunjukkanlah aku jalan, jalan menuju iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.